kita sudah berada di rumah penjemuran milik Mas Dama. Ya lumayan lah, sederhana. Tapi saya lihat di sini banyak kopi. Mas Dama, ini saya penasaran dengan yang ini. Ini kenapa ada yang belum dikupas ini? Apa beda prosesnya? Beda proses. Ini wine proses. Oh, kalau yang ini wine proses. Ya. Berarti ini kopi langsung di fermentasi. Kopi difermentasi kemudian dijemur sampai kering. Baru kita nikmati. Oh, digiling dinikmati gitu. Ya. Oke, ini yang wine proses. Saya bahasa Inggrisnya agak fasih. Kemudian yang tadi yang melanjutkan yang proses tadi yang apa? Full wash. Berarti ini yang full wash. Ini berarti yang jemuran kapan ini? Tadi pagi. Ini yang jemuran tadi pagi. Pantas ini masih basah nih pemirsa. Tuh masih basah karena ini baru tadi pagi. Tadi berarti ini giling yang kemarin ya. Yang giling yang kemarin. Oke. Mas Daman, jenengan kalau mau menghasilkan 1 kilo kopi green bean kering itu jenengan butuh kopi berapa? Kopi ini berapa kilo? Sekitar 6 sampai 7 kilo. 6 cherry. Sampai 7 kilo cherry. Tergantung kopinya. Kalau kopinya bagus 6 kilo jadi 6 kilo. Sekilo. Kadang malah 5. Oh, 5. Kalau kopinya bagus. 5 kilo jadi sekilo ya. Green bean kering ya. Ya. Baik. Oke, berarti perbandingannya itu antara 5 sampai 6 banding 1. Jadi kalau jenengan beli untuk yang cherry-nya berapa 1 kilo dari petani? Kalau bagus kita berani mahal sekitar 7.000 sampai 8.000. Tapi kadang ada petani yang susah dibilangin, masih yang hijau-hijau masih ikut dipetik. Jadi kita belinya sekitar 6.000 sampai 5.000. Oh, berarti tergantung kualitas. Ya. Tapi rata-rata dari 6.000 sampai 8.000 ya, tergantung kualitas juga. Oke, lagi-lagi semua juga tergantung kualitas. Barangkali nanti jenengan jualnya juga tergantung kualitas ya. Oke. Ini banyak kopi. Ini saya lihat kalau ini yang apa ini? Sama full wash. Ini full wash. Oh, ini yang kemarin sudah kering. Sudah enggak nempel. Ini sudah kering. Oke. Ya, no tipu-tipu. Oke, siap. Ini yang full wash kemarin. Ini jemurnya berapa hari? Kalau panasnya terik sekitar 2 minggu sudah. Dua minggu kering maksimal ya. Bisa dinikmati ya 2 minggu. Oke, dari tadi proses giling sampai bisa ada di cangkir sebuah kopi nanti butuh waktu 2 minggu ya. Kalau itu juga tergantung cuaca. Kalau ini kebetulan cuaca lagi agak mendung sekali, jadi mungkin bisa lebih dari 2 minggu ya. Tapi rata-ratanya 2 minggu kering. Ini apa ini? Barangkali ada isi yang lain. Oh, ini kosong. Mungkin sudah di kering ya. Oke, jadi inilah proses penjemurannya di sini. Tapi kalau di sini nggak cukup, juga ada yang manual pakai ini alat namanya tampah ya. Orang sini bilangnya tampah nanti sama di regen. Oh, ada yang regen juga di luar. Oke, jadi ini sebagai alat bantu untuk penjemuran karena di sini mungkin kurang memadai saya kira tempatnya. Barangkali sih sudah cukup lumayan untuk membantu proses pengeringan. Oke, selanjutnya kita kembali ke markas. Kita lihat proses selanjutnya ya. Dari tadi dijemur sudah banyak ya yang kering ya. Nanti saya penasaran, kita lihat yang kering. Nanti saya sebenarnya kepingin nyicipi kopi gratisnya, maksudnya seperti itu. Di rumahnya Mas Dama, katanya saya mau dicicipi kopi gratis. Tapi saya suruh milih dulu. Ini kopi apa Mas? Ini Robusta. Ini Robusta. Tadi pesanan dari apa? Teman Ratamba minta Robusta 3 kilo green bean. Tadi habis nyortir itu. Ini prosesnya apa? Ini honey. Oh, honey. Iya. Oh, honey. Kemudian ini banyak kopi ya. Ini ada itu apa proses apa itu? Honey. Nah, kalau yang ini saya penasaran yang hitam-hitam ini. Tuh honey. Oh, honey. Arabica. Oh, Arabica. Dia masih ada tanda HS-nya. Oke. Oh iya. Oh iya, sip. Ini kayaknya enak ini. Coba kalau sudah di roasting. Oke, ini banyak kopi tadi dari sana dari dump penjemuran. Ini sudah ada yang kering.
Ini saya lihat kopi semuanya. Oke, ini juga ada yang kemasan kayak gini ya. Ini kemasan kayak gini. Oke, sudah ada nomor HP-nya kalau yang mau pesen, maaf saya promosi. Oke, sip. Saya mau nyoba kopi yang ini yang itu. Yang itu yang mau di ini. Mau full watch, honey apa wen? Oh ini. Saya mau yang honey saja. Ini aja. Mas kameramen mau yang apa kopinya? Oh seadanya, tapi yang enak katanya. Pokoknya ngikut saya. Nanti setelah proses nanti kita ngobrol di sini, Mas. Siap, oke. Siap. Saya sabar menunggu. Oke pemirsa, ini saya lagi sama Mas Dama mau dibikinkan kopi. Ini tadi apa ya? Kopi apa ya? Honey. Oh, honey. Arabica, prosesnya honey. Kopi Sarwo dari asli. Oh, jadi ditimbang ya? Iya. Ditimbang. Untuk satu takaran saat ini berapa? Kalau cangkir standar kita pakainya 13. 13 apa? Gram. 13 gram. Oh, 13 gram. Dulu 13 gram. Wow. Oke. Saya sabar, namanya aja kopi gratisan ya, saya sabar lah. 13 gram. Ini Mas kameramen dijatah ternyata. 10. 11. Oke. Ya, sip. Oke. Ini rasanya juga kopi juga ini. Tuwen. Oh, Warin. Maklumlah, menjual kopi di mana-mana ada kopi, tapi saya mau nyicipi yang sudah ada dulu ini, mumpung aja. Ini wine ya? Iya. Wine. Ada. Jangan enak ini. Alah, suwe temen ya. Maklum saya pakai bahasa campuran ngapa karena memang kita orang ngapa. Yang nggak tahu nanti tanya ya translate-nya. Oh. Kopi. Mis, kayak barista kelas gedean. Barista, barisan petani kopi. Oh, gitu. Wah, jago lu. Oke. Ternyata nyeduh kopi juga pakai perasaan. Kalau saya di rumah, kalau nyeduh kopi biasanya ya beli lah, pakai termos langsung penuh begitu ya. Tapi saya lihat di sini, begitulah kopi penuh dengan keunikan. Pantesan rasanya nikmat. Oke. Satu. Alah. Kopi murni tanpa gula. Oke. Dua. Mas kameramen mau? Oke. Nanti ya sabar ya. Ini jatahmu. Siap, kopi murni siap dinikmati tanpa gula, tanpa perasa tapi sudah cukup berasa, tanpa mengawet tapi rasanya sudah cukup awet. Inilah kopi Sarwo Dadi. Mas Daman, jenengan mulai main kopi sudah berapa lama? Kami menekuni kopi sudah sejak 2013, tapi mulai membuat produk sekitar 2017 mulai bikin produk. Oh, yang kemasan itu, ya. Yang kemasan yang tadi saya ngomong ya. Berarti di sini kopinya TLD kopi ya. Oh, di sini ada proses natural, full wash, wine dan lain-lain ya.
sekalian promosi Curug Penerabang. Oh iya, barangkali yang rajin nonton video saya juga curug pernah kita angkat. Jadi ini backgroundnya juga curug, memang asli punya kita, Curug Penerabang. Oke, di sini sudah ada nomor HP dan sebagainya ya, yang pesen. Kalau untuk penjualannya kemana saja, Mas? Untuk penjualan banyak, selama ini? Ya, pasaran lokal dan kita juga apa? Lokal. Lokal sama luar kota biasanya. Luar kota mana yang paling sering pesen yang mana? Yang Arabica. Yang Arabica. Kemana biasanya larinya kemana? Ke Jogja. Oh, Jogja sudah sampai. Ke Jogja. Ya. Oke, barangkali teman-teman di Jogja bisa menikmati kopi dari Sarodadi yang TLD Kopi. Tapi sekali lagi produk kopi Sarodadi sudah banyak yang ngemas. Ada 3 atau 4 produk, tapi kali ini yang sedang kita review adalah kok TLD Kopi punyanya Mas Dama yang juga sudah masuk ke Jogja. Kalau saya tanya harganya mungkin bukan rahasia. Kalau 1 kilonya berapa untuk green bean-nya? Green bean 1 kilo Arabica tergantung prosesnya. Tergantung proses. Kalau full wash sekitar 85 sampai 90 ribu. Ribu per kilo. Per kilo. Full wash. Full wash. Yang paling mahal proses apa berarti? Wen sama kopi lanang. Wen sama kopi lanang. Iya. Kopi lanang sekitar itu 150 ribu per kilogram. Kalau robusta sekitar 40 sampai 50 ribu tergantung proses. Oh, robusta walaupun iya. Sama prosesnya tapi beda kopinya ya, Arabica dan robusta ya. Oke, di sini ada Arabica juga ada robusta. Oke. Berarti harganya lebih mahal yang Arabica ya. Yang Arabica memang rata-rata pencinta kopi lebih cenderung ke Arabica karena barangkali ada harum-harumnya sedikit gitu ya. Iya. Kalau Arabica kan cenderung ke rasa pahit ya. Pahit. Oke. Jadi begitu teman-teman, video kita sore hari ini sudah jam berapa ini? Sudah jam hampir jam 5. Enaknya memang saatnya ngopi dan kebetulan saya sudah disuguhi kopi gratis oleh Mas Dama. Ini proses honey ya. Honey proses. Ini tadi belum pakai gula tapi saya mencoba dan lebih nikmat kalau tidak pakai gula, barang itu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang saya enggak pakai diaduk. Biasanya digoyang-goyang gini ya, pecinta kopi gitu ya. Kalau anak sekarang biasanya ngopinya enggak pakai gula gitu ya. Saya nyicipi, Mas. Iya. Ya kopi tenan iki. Ya, memang rasanya nikmat, tapi saya tidak bisa menggambarkan sebuah rasa. Daripada penasaran, barangkali ini sudah ada yang kemasan. Syukur-syukur pemirsa ada yang datang ke sini sambil sekalian melihat Curug Penerabang sambil ngopi, rasanya sungguh nikmat. Dan sekali lagi maaf Mas Dama, terima kasih saya mengganggu kesibukan aktivitas njenengan mengolah kopi, tapi saya kira saya senang berbagi dengan pemirsa bagaimana tentang proses pengolahan kopi nggih. Matur nuwun nggih. Selamat dan sukses, mudah-mudahan ke depan TLD Kopi bisa lebih melalang buana ke amin Nusantara. Makasih Mas. Ya.